ratusan supir angkutan umum minibus PO Widya menggeruduk kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka. Mereka menyuarakan aspirasinya untuk meminta rute bus Cahaya Bakti Utama untuk dihentikan. Mereka menuntut pemerintah Kabupaten Majalengka menghapus rute bus Cahaya Bakti Utama yang merupakan anak perusahaan PT Mayasari Bakti yang melintasi jalur Raja Galuh Majalengka, Kota Kadipaten. Para supir kecewa atas diberlakukannya bus Cahaya Bakti Utama dengan rute Cirebon, Majalengka, Cikarang yang beroperasi sejak 19 Agustus 2018 lalu yang dinilai mereka membuat pendapatan pengusaha jasa angkutan bus Mini Widya dan pengemudi lainnya menurun drastis. Sementara pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dengan didampingi Satlantas Polres Majalengka memberikan ruang kepada para perwakilan dari aksi untuk menyuarakan aspirasinya. Untuk sementara pihak Dishub akan memfasilitasi harapan mereka ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Aksi ini dilaksanakan secara spontanitas, ya, secara spontanitas oleh rekan-rekan personil PO Bintang Sanepa Widya juga Berkah Jaya. Berkaitan dengan masalah operasinya bis CBU yang menurut saya melanggar aturan. Karena berdasarkan trayek yang pertama, yaitu Terminal Sumber, kemudian Raja Galuh, Terminal Weru, Sumber, kemudian Raja Galuh, dan ke arah utara, yaitu melewati tol Sumber Jaya, keluar masuk untuk PP lewat sana. Nah, sementara ini beroperasi di lewat jalur kota, yaitu melalui Raja Galuh, Majalengka, Kadipaten, kemudian tol Kertajati. Yang diharapkan dengan adanya aksi ini, semoga rekan-rekan yang terkait dalam rute ini bisa menanggapi apa yang jadi permasalahan rekan-rekan yang ada, PO yang ada di daerah. Itu ya. Apa tuntutannya, Kang? Ya, tuntutannya ya dikembalikan sesuai dengan rute awal, KP-nya. Yaitu, kalau kesini saya merasa keberatan, karena terus terang dalam kondisi angkutan yang sangat minim penumpang, ditambah dengan adanya tol Cipali itu sangat mengurangi. Ditambah yang lebih parah adanya bus CPU ini. Seolah dibom. Nah, seolah-olah dia itu tidak menghargai rekan-rekan para pengusaha yang ada di daerah, terutama para supir dan konektor. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwarus Pendi, Tribrata TV, salam Tribrata.